Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku'al imam faqad adraka rak'atan, rak'atas salat. Siapa orang yang mendapati rukuknya imam, jadi ikut bareng dengan rukuknya imam. Imam ruku, kita masih sempat ikutan rukuknya bareng dengan imam, maka itu sudah mendapatkan satu rakaat. Tapi dengan syarat memang tidak dengan sengaja dileha-leha. Beda dengan begini, kita sudah di samping masjid, imam sudah mulai pada sholat begitu ya. Pada saat kitanya seperti apa di samping masjid, ngudud, ngadubako. Kita ngadubako, imam sholat gitu. Pada saat imam sudah kira-kira hampir selesai membaca surah yang sunnah, kita baru masuk. Pada saat masuk, pada saat takbir, imam ruku. Kemudian kita akhirnya gimana? Ya ikut ruku. Dihitung satu rakaat gak ini? Enggak. Karena kita meninggalkan al-fatihahnya, rukunnya itu karena leha-leha. Padahal kalau karena memang kita tidak leha-leha, kita bersegera tapi tetap tertinggal al-fatihahnya, kita hanya bisa ngikutin ruku bareng dengan imam, maka itu sudah mendapatkan satu rakaat. Ini banyak kejadian pada saat tarawih. Imam Fatihah ini santai, baca surah santai. Ketika hampir surahnya habis baru berdiri, Allahu Akbar. Imamnya ternyata baca surahnya pendek, kemudian ruku, kitanya ikut ruku, ninggalin al-fatihah, enggak terhitung satu rakaat. Itu harus disempurnakan. Ya, ini masbuk ini. Begitu. Kemudian kalau imam itu sedang sujud, apakah kita nunggu imam berdiri dulu untuk kita masuk ke dalam sholat jamaah tersebut? Enggak usah. Kita langsung saja takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian intikal, ikut sujud langsung Allahu Akbar, tapi jangan dihitung satu rakaat. Jadi di bagian manapun imam melaksanakan bagian sholatnya, kita datang masbuk, langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, diam 1-2 detik, kemudian langsung kita ikut dengan imam. Tapi jika kita tidak mendapati bareng ruku dengan imam, maka jangan dihitung. Contoh, imam pas ruku, kita langsung Allahu Akbar. Pas kita mau ruku, imam berdiri. Iktidal sami Allah liman hamidah. Jangan dihitung satu rakaat karena kita tidak bareng ruku dengan imam. Kita mau ngejar ruku dengan imam, enggak kekejar itu namanya. Tapi kita melakukan ruku, tapi tidak bareng sama imam. Begitu. Imamnya sudah keburu bangkrut, bangkit dan bangun, bukan bangkrut. Ya, itu diantaranya.